Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sona Edo Channel. Terima kasih yang sudah dukung channel aku. Semoga yang menonton ini sehat selalu, panjang umur, dan juga yang selalu menonton video-videoku, semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezeki. Nah, di kesempatan video hari ini hujan-hujan, teman-teman. Kesempatan ibuku lagi mau membuat makanan, teman-teman. Ini makanan dari ketela. Tadi pas ke ladang ibuku mencari ketela ini. Di sini kan hujan-hujan. Tuh. Habis hujan pas. Hujan. Tapi ini udah reda. Nah, ibuku lagi mau membuat apa? Putu. Nah ini ibuku dari telo. Maaf tim, halo. Halo. Nah itu ibuku lagi apa bu? Bikin cemilan. Cemilan buat hujan-hujan apa jeneng iki panganane? Putu. Putu, teman-teman. Nah tuh putu ini ketela. Singkongnya ini diparut nanti, terus ini udah diparut, terus dikasih kelapa parut. Sama gula, terus nanti karo dikukus sama daun pisang. Tuh daun pisangnya. Oke, aku mau lanjutin, mau membantu ibuku marut kelapanya. Nah ini teman-teman, ini lagi masih proses di parut ketelannya, habis-habis ini pirang wet bu emang. Oke. Maksudnya rarai 5. 5 pohon. Heh? Ini karena ketelannya apa ya? Bosok ya, Bu. Banyak dipangan tikus. Hujan terus. Tikus. Ini caranya piye, Bu, iki? Ya diuleti kambil karo ya. Terus dibungkus, terus dalamnya dikasih gula merah. Utri anu kok utri apa jenenge? Putu. Kalau utri itu ketela anu apa? Gulanya dicampur sama ketela, tapi kalau ini kayak pos ini. Udah mendut. Sing digoreng apa? Kayak putu. Kok sing digoreng? Sebentar-bentar ini loh. Nah kalau jamblum, tapi kan jamblum digoreng, kalau ini direbus, dikukus sama daun pisang gitu, teman-teman. Oke, aku mau membantu ibuku tuh memarut. Jadi kan ini, apa? Oh, ambil ini. Cek. Masih tekan toh. Ketapan toh. Ini ke terapu, Bu. Karena ini mau dari kayak apa ya? Si kena digigit apa ya? Goreng, digoreng enak ya? Si perang-perang gue tak bosok, bosok orang ngomong. Apa digoreng kalau? Eh, gue digoreng lagi. Kok teh diriti ya?
Kemesor kompas dulu. Cilik kita di. Beranak belah. Gorengnya ya. Persik. Telah satu kotak goreng sekarang ya. Untuk suwe. Untuk mumpuk murah sih. Bapak murah. Jadi goreng, ah dulu kocak isi cilik goreng sereng-sereng lo enggak enak. Ibu. Pas tahu ya? Di atas tinggal dia, paling. Karena tutup sih. Siapa yang ngerti seperti ini? Diinginannya itu. Jangan lo. Bok. Ini ada rasi ya. Ya kita agak angsor ya. Dari ibu burka itu. Tidak semprotan tak jemur seorang rasi. Jepul-jepul kan. Jepul-jepul ini apa ya? Lombok ini lekas dibangin ya, sempat apa-apa loh. Kalau ini jangan kalau itu lekas dibangin. Ini sah, mau nulis cili banget cili kan? Jadi aku. Tak cipliknya aku. Tudur. Berdua. Berdua, kira. Berdua, tuh. Enak lawannya. Orang punya lagi. Berdua bukan limut. Oh, enggak, muka-muka. Ya, enggak. Ambilnya, ini bubuk barangnya. Kayak tikus. Betul. Dari gua, dia muka lu pecah. Oke, teman-teman, nanti aku lanjutin kalau udah pas buku lagi tuh marut kelapa. Aku mau menggoreng ketela sendiri. Tuh ketelanya. Karena bumbunya buat tambah bumbu. Bumbu penyet. Ditutup biar empuk karena enggak digodok. Mantul. Oke, jadi ini ada Filona. Halo, Lun. Filona lagi makan apa, Lun? Telur. Telur apa? Telur. Lek goreng sapa? Gitu. Masa? Enak? Enak. Piye? Man. Mantul. Mantul. Tangane? Mantul.
Atas ra? Atas ra? Atas. Atas enak. Dan udan mangan telo goreng enak. Jos. Nah, ini ibuku lagi memarut lagi, teman-teman. Ini ada kelapa parut nanti dicampur sama telanya ini. Terus nanti di apa? Kukus yuk ya. Daun pisang terus sama dalamnya itu ada gula merah itu. Oke. Mantul. Oke, nanti aku lanjutin ya teman-teman kalau udah pas bungkusnya. Bye bye. Oke, teman-teman. Ini proses pembungkusannya. Apa bukan? Putu. Putu. Ini sama daun pisang. Kayak gini teman-teman. Tadi kan udah dicampur sama kelapa parut. Terus kasih gula merah tengah. Ini tutup. Tutup. Ini tutupi. Terus dibungkus gini. Gini nanti dikukus. Gini. Oke, sudah jadi 5. Wow. Ini nganggur jadi bikin cemilan jan-jan. Lu narang wangi? Enggak. Bisa. Enggak bisa iki belajar. Enggak bisa. Berarti ora. Masih kecil enggak bisa lo. Aku kecil. Kosong, Lun. Nah. Jadi kayak gini masih lama teman-teman. Tuh masih banyak. Belon, jos. Antul kundung. Enggak. Jos. Ini loh. Belon aku. Jadi masak tempe loh kok tinggal. Gosong loh. Gosong loh. Nenggir. Oke. Kayak gini terus nanti direbus, kalau direbus lah, dikukus. Kalau sudah dikukus terus matang. Oke teman-teman, nanti aku lanjutin kalau udah selesai, kalau udah matang kita lakukan review gimana rasanya, apa enak atau biasa aja. Oke, nanti aku lanjutin kalau udah mateng.